Assalamualaikum, kembali lagi dalam Honeypot. Sekarang ni kita berlima. Yes. Honeypot. Eh, aku sebenarnya wah, ada background music. Eh, aku sebenarnya nak bawa satu perbincangan. Aku tak tahu aku ke ataupun generation aku ke apa kan. Jadi tak faham dengan budak-budak zaman sekarang ataupun lebih dikenali sebagai Gen Z. Gen Zikri. Bukan. Apa yang aku boleh conclude-kan, something like macam ni. Benda bodoh pun boleh banyak follower dekat social media. Benda bodoh pun boleh popular, boleh dapat banyak supporter. Sebagai contoh, kalau zaman-zaman aku dulu, kau berbakat betul, baru orang akan sanjung. Baru orang akan angkat. Lepak santai, tak perlu ke pantai. Jom subscribe sekarang, Honeypot. Aku pernah nampak benda tu, yang jual siput tu. Tapi aku, to be honest, masa dia keluar tu, dan dia keluar dekat Instagram, dia, aku ingatkan dia jual otak-otak ke sata tau. Jadi kalaulah tak ada orang yang macam, eh, dia jual apa ni, dia komen, dia like, dia share kat kawan-kawan. Dia maksudnya dia komen, dekat komen tu dia tag bersungguh-sungguh ni. Aku rasa tak jadilah algoritm tu. Betul lah. Contoh macam sekarang ni, generasi Z ni banyak memonopoli dekat TikTok. Yes. Okay, so algoritm tu dekat TikTok tu sangat kuat lah untuk generasi Z. Okay, contoh kita tengok hari tu yang waktu Datuk Aizul Senawang, Syafidaus kalah waktu berbasikal Olimpik, tu, Olimpik tu. So bila dia orang kalah tu, dekat TikTok ni komen kecam yang bukan-bukan. Kecam lah, kecam yang Jepun tu lah, apalah, dasar penjajah lah apa semua. Tapi kalau tengok dekat YouTube, komen dekat YouTube, walhal dekat short sekalipun, dekat short YouTube, yang komen tu yang macam yang mecik-mecik lah. Yang mecik-mecik macam, okay, Datuk dah buat yang terbaik. Okay, yang ni nak, aku nak ke satu level lagi. Bahasa mudah dia lah, TikTok punya viral ni murahan. Kalau dia viral, kadang-kadang engkau je yang tahu benda tu viral. Yang lain tak tahu. Engkau tahu viral lain, kau viral bubble lain kan. Kau bubble lain. Tapi kalau di platform lain, for example YouTube, kalau dia viral, aku boleh katakan macam 70% orang akan tahu pasal benda tu. Okay, another level of discussion. Okay, dah tahu macam tu pun masih ramai lagi business-business owner nak buat marketing dekat TikTok. Okay, yang tu satu. Satu lagi, still ada station-station TV, station-station radio yang nak angkat orang macam tu. Panggil masuk TV, masuk radio pun setuju. Satu hal juga, konten pun ambil daripada TikTok. Nanti owner siput sedut tu nanti kena panggil M-Star. Masalahnya orang dalam TV tu pekerja dah jenji. Betul. Saya tak sebut. Betul. Tak, benda-benda tu macam benda tu yang menjadikan macam diagung-agungkan. Itu yang berbalik kepada soalan aku pertama. Apa bakat kau? Setakat kau ada crowd tu. Itu juga. Yes. Itu juga. Okay, apa tengok dekat ni. Contoh macam job advertisement sekarang, dia orang dah tak cari videographer ke tau. Sekarang ni dia orang cari content creator. Maksudnya siapa yang boleh buat content untuk video untuk kedai dia orang. Sebab sekarang ni orang macam contoh okay, tu, saya ada kamera, saya boleh buat berkualiti bagai. Aku tak nak berkualiti, aku nak view tu naik. Aku nak view tu naik, walaupun view tu murahan. Murahan tu aku rasa satu word yang harsh lah. Yes. Mungkin ada orang benda macam ni, macam contoh macam aku kan. Aku tengah memberi pendapat aku ni pun, aku sedang mengkritik balik pendapat aku tu. Yes. Mungkin ada orang akan cakap aku tak move on. Maksudnya zaman sekarang dah berubah lah, moment macam ni. So kau kena adapt lah. Jadi macam mana sih? Dah kalau takkanlah, faham tak, takkanlah dunia digital kau dikontrol oleh algoritma budak-budak. Satu je saya nak bagi soalan kan. Kalau TikTok ni ditutup kan,
apa nak jadi? Xiao Hongshu masuk. Ha? Xiao Hongshu. Xiao Hongshu masuk tu dekat Malaysia. Oh, literate book. Pesaing TikTok. Pesaing TikTok. Sekarang dekat China. Ha, untuk siapa yang tak tahu, dekat China sebenarnya dia ada buat aplikasi yang macam tu kan. Dia mesti ada dua ataupun lebih. Tapi siapa yang tengah top of the world ni, dia akan teruskan. Sampai sekarang dekat China tutup. Bukan Douyin, sekarang Xiao Hongshu. Oh, so yeah. Kalau nak tengok yang apa yang baru-baru ni kan, dekat Maybank dekat KK tu kan, tiba-tiba viral. Viral dekat sebab kat Xiao Hongshu lah ada orang post orang, so orang semua berminat nak datang pergi datang KK. So orang-orang China datang datang situ. Bukan nak pergi ke Gunung Kinabalu ke ataupun nak pergi pulau-pulau kat situ kan. Semata-mata nak semata-mata. Lepas ni Maybank semua letak tu besar. Orang-orang TV reporter semua interview. What's the apa yang menarik je dekat Maybank tu kan? Macam dia kata maybe I think the color is bright. Okay. I think very itu kalau malam tak nampak. Tapi itu kalau malam tak nampak. So itu kalau negara lain. So kita ni masih lagi di alam TikTok kan, yang melopori. Akan datang kita tak tahu generasi akan datang main apa. Okay, macam dulu kita ada, sebelum TikTok ada Musical.ly, sebelum Musical.ly ada Dubmash. Aku tak tahu main lah. Sebagai orang yang tak berapa nak jadi sebagai content creator. Saya tu sebab kata saya try hard, saya download semua. Daripada Vine saya download, tak edit, saya pergi Dubmash tak edit. Saya pergi Dubmash kali, Mash? Dubmash. Bukan Dubsmash lah? Bukan, Dubmash lah. Aku tak tahu. Yang voice yang lagu tu lip sync. Lepas tu Musical.ly tu, lepas Dubmash. Musical.ly tu pun saya buat benda bodoh kat Musical.ly tu lah. Lepas tu barulah masuk TikTok. Okay, kenapa kau nak jadi pelakon kan? Kenapa kau tak melalui fasa contoh pergi interview, masuk kelas lakonan? Kenapa tak dengan casting? Rasa ini untuk jawapan untuk seluruh kita punya podcast ini kot. Okay, apa? Sebab nak publicity murahan. Sebab tak ada bajet, kita buat chase macam nak skip the level. So kita buat benda yang ni. Dia nak jalan pintas. Yeah. So okay, jalan pintas. Dan masih lagi fikir untuk buat benda bodoh. Tak okay. Kan dah jumpa jalan yang betul lah ni. Dah jumpa yang betul lah. Sebab saya dah jumpa apa, lorong yang saya nak pergi ke tempat tu. Dah jumpa Hazim, Abang Jas. Okay, satu benda yang aku nak share dengan korang semua dan aku nak share dengan penonton dan pendengar Honeypot. Di episod sebelum ni aku pernah mention lah benda ni. Jadi aku ulang balik. Aku main YouTube daripada aku sekolah menengah. Aku tak pernah, aku boleh katakan aku tak pernah sukses on buat YouTube. Maksudnya aku boleh berjalan macam biasa lagi, orang tak kenal orang. Macam contoh, for example, sorry to say, aku mention lah nama-nama orang-orang ni kan. Contoh macam Iman Kamil, Zah Vlog, Ali Ifan ke apa, orang kenal lah. Main YouTube je orang kenal. Okay, aku tak dapat benda tu. Dan faham tak? Benda tu sampai sekarang aku main YouTube sebab bukan itu yang aku cari. Yes, betul. Nampak, kau dah stop kan? Sebab kau tak dapat kan? Nampak? Tak ke benda tu lagi membazir dan lagi menyesal lah kalau tengok balik. Macam kau boleh diingat kau balik. Macam Abang Rudy cakap lah, kita nampak bintang-bintang kat atas. Awan. Abang Rudy kata awan. Awan. Kita nampak awan-awan dekat atas tu. Kan? Orang nampak okay, awan ni bersinar. Awan bersinar. Tapi kita ni still ada dekat situ tapi orang tak nampak kita. Yes, tapi ada kita kat situ. Yes. Maksudnya bila orang pandang tu, dia nampak kita. Tapi ada lah lagi yang bersinar. Tapi kita dalam golongan tu. Aku masih lagi tak faham lah apa yang berlaku. Aku mengkaji benda tu. Aku sebab dah jadi kerja kan. Kita pun betul lah, aku pun mengikut arus semasa. Tapi dah macam benda tu dah jadi satu perjuangan lah. Contohnya macam okay,
aku takkan buat benda-benda ni. Aku takkan buat benda-benda bodoh ni. Macam tu lah, macam tu lah. Dan kita terus je dengan konten-konten yang kita nak buat, kita nak bincangkan dan sebagainya. Betul. Terasa tua pula. Cerita pasal ini bang. Kenapa? Di TV3 sekarang dah tak ada benda-benda yang benda-benda yang sharing macam dulu kan. Ada selalu kita tengok macam jejak rasul lah apa lah semua. Okey. Sebut pasal jejak rasul, kalau kita tengok zaman dulu jejak rasul, kalau time Ramadan tu setiap hari. Setiap hari sebelum buka puasa. Sekarang ni waktu subuh je Azam. Yang sekarang ni jejak rasul tu 4 episod je. Setiap seminggu sekali. Sebab aku pernah je jumpa orang yang dapat populariti itu. Kan? Bila dah dapat populariti, populariti itu tidak memberi makan. Yang penting kau ada job, kau ada rezeki. Macam job kau tak putus-putus walaupun orang tak kenal kau. Something like that. Walaupun dekat IG tu post satu gambar. Saya pernah tengok abang tu job tiap-tiap hari, tapi dekat IG dia ada satu post satu gambar. So macam dahsyat abang ni. Macam mana dia buat? Dia post dia delete balik. Mungkin dia percaya pada rezeki lah. Maksudnya dia tak busy for tak busy lah main benda-benda ni. Main media sosial dia tak ni lah. Saya lagi interesting dengan orang yang tak berapa nak dikenali, tapi dikenali dari macam ni lah. Macam banyak job di sana. Macam ini selepas kau dah gagal dalam usaha. Salah seorang ni Abang Jas lah. Saya tengok macam aku mana ada banyak job tu. Yelah, Alhamdulillah. Tengok Abang Jas macam first time saya jumpa kan Abang Jas. Siapa lah macam ni kan. Lepas tu bila dah kenal membodek. Lepas tu bila dah kenal dia bawa pergi job sini. Lepas tu kadang dia ajak pergi sini pula. Macam ni eh. Lepas tu dapat lah networking tu kan. Macam ni lagi syok daripada buat konten nak populariti tu. Dia lebih baik real punya. So Jasmine menyelamatkan keadaan lah. Bawa kau pergi bawa kau ke pangkal jalan. Exposure lah untuk kau macam tu lah. Ya, payment with exposure. Itu zaman aku dulu. Zaman sekarang pun jadi gak? Ada gak? Dah keluar. Penonton-penonton nak salahkan dia orang pun tak boleh gak. Bukan nak salahkan, nak berkembali ke pangkal jalan pun macam susah kan. Tapi dia macam besar gila kan nak ubah. Tolonglah hargai bakat-bakat ataupun hasil karya. Saya punya pesanan saya, take the advantage. Kalau korang pandai gunakan algoritma tu, ambil je. Dah alalang sekarang tengah boleh macam tu. So kita take the advantage lah. Aku tambah sikit. Actually word ni aku sebenarnya dapat dengan Mat Lufi. Okay, aku dapat daripada Mat Lufi. Zaman-zaman aku terinspirasi dengan generation Mat Lufi lah. Anwar Hadi yang jenis-jenis main YouTube. Dia orang main YouTube. So word aku tak tahu kat mana aku jumpa tu, tapi aku rasa daripada, memang aku rasa dan aku yakin daripada Mat Lufi lah. Which is ayat dia adalah kita mesti bertanggungjawab dengan video yang kita keluarkan. Macam pernah dengar. Jadi macam Mat Lufi je cakap. Jadi macam benda tu lah yang membuatkan somehow aku masih lagi fikir 2-3 kali untuk macam tu lah. Untuk buat something. Biar benda tu buruk, aku appreciate benda tu. Contohnya kerja-kerja aku masa 10 tahun 20 tahun yang lepas. Tapi yang pastinya dia bukan bodoh lah. Dia hodoh je, bukan bodoh. Kalau macam saya, algoritm dia laju lah. So nak tak nak kita still kena adapt lah benda-benda tu. Dari segi content ataupun dari segi dia punya algorithm kan, setiap social media tu lah. So sampaikan berita, macam berita Awani semua tu kan. Dia orang pun kena adapt buat benda-benda tu. Sebab tu lah bagi macam aku, macam dulu media dulu
kita tengok melalui apa ni, television, kita tengok melalui surat khabar kan. Benda tu dia agak slow tau, nak sampaikan berita. Bila ada social media ni, so laju lah. Berita-berita ni laju, orang dapat dapat info tu lagi cepat. Walhal berita tu, salah sebuah berita tu tak keluarkan lagi. Tapi isu tu dah hangat lah dekat social media tu. Sebab itulah kita kena adapt dengan algoritma yang pantas. Benda ni aku pun setuju. Aku tak ada nak kata aku tolak langsung TikTok tu. Kadang-kadang aku nak follow apa-apa isu berita ke apa kan, aku tengok live kat TikTok. Kadang-kadang wartawan orang tunggu kat depan mahkamah kan, dia orang buat live. So itu kita nak tahu. Kalau tidak, kita memang tunggu berita pukul 8 sama kan? Sebab siapa je sekarang ni nak tengok surat khabar tu lah. Surat khabar online lah. Surat khabar pun kalau beli pun berita isu pagi tadi, malam baru keluar. Esok baru dapat surat khabar baru, isu baru keluar. Macam kalau kita tengok TikTok ataupun social media yang lain lah, fresh lah. Dia fresh, benda yang baru. New media sini. Daripada kesinambungan itu, so aku boleh konkludkan, kita ajak lagi orang tua masuk ke TikTok untuk tengok TikTok, supaya supaya itu kat TikTok tu benda yang bermanfaat. Tak ada budak-budak yang tengok benda-benda benda-benda kau jadi kita pun kena buat konten benda-benda juga. Boleh bersahabat lah, bersahabat dengan sahabat orang. Ya, tapi mak ayah aku pun dah ni lah TikTok. Ya. Siap buat konten. Mak kau apa yang buat apa? Ayah saya buat konten. Okay, orang tua. Tentu je lah, main filter. Tapi lagu je nak jeduk. Itu lah lagu apa kan. Macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama, diorang pun dalam group WhatsApp kan, share benda-benda yang bermanfaat. Macam ceramah, semua tu lah. Zaman, kalau aku patah balik masa zaman-zaman aku, benda tu hanyalah disebut sebagai posting. Kita just posting je. Tapi sekarang dah terus label content. Betul. Ya, dulu kita post nak ni kan, macam nak tunjuk apa aktiviti harian kita. Dulu post semua kena pergi jabat. Wow. Jauh. JNT. Dulu tak ada JNT ya. Teman-teman dulu pakai tu. Post Malaysia. So Post Malaysia pun dah naik EV, you know. Pun dekat-dekat boleh ya. Dah tak ada pin. Bunyi motor pun tak dengar. Kalau sah. Dulu tak tahu zaman-zaman sekarang kan, kalau pos laju datang, aku akan minta getah putih dia. Betul. Salam getah tu. Ada pula kau ni. Dia dah minta tu. Bila dia minta? Dia dah mic drop lah. So aku rasa okay, macam mana sekalipun benda tu adalah hak masing-masing. Betul. Individu. Cuma aku mengharapkan aku tak nak dia macam 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Tak nak. Aku mungkin nak, mungkin paling lama pun 2 tahun yang akan datang, rakyat Malaysia akan lebih bijak dalam memilih konten yang sewajarnya ada di social media lah. Janganlah viralkan benda-benda bongok ni. Memang aku minta Haze keluarkan balik multiviral. Tapi kita dah nampak tu perubahan sikit algoritma tu. Macam dulu kalau kita nak download TikTok je, dulu saya tak download TikTok sebab kan takut orang label nak buat gelek-gelek. Tapi sekarang TikTok tu dah dibersihkan sikit, dah kurang, tapi still ada lah. So kalau boleh lagi 2 tahun 3 tahun ke depan dah bersih lah. Maksudnya TikTok tu dah jadi tempat yang baik. Sebab ni last penutup daripada aku lah. Macam dekat YouTube. Okay, dekat YouTube dia sebenarnya ada dark side of YouTube juga tau. Yes, betul. Tapi benda tu macam tak boleh diakses oleh semua orang. Public. Macam TikTok dia terlalu open. So bubble-bubble kegelapan tu dia macam mudah nak jumpa lah kan. Macam tu lah. Macam ya, masa aku ni benda-benda bodoh tu lah. Dekat YouTube ada benda-benda ni, tapi agak susah nak cari. Tahu tak, sebenarnya TikTok kita boleh, kalau kita post, kita boleh control komen kita. Siap, mana yang positif je
kita boleh teruskan. Lepas tu negatif, admin akan macam tanya kita untuk nak accept ke tak negatif punya komen ni ke atas. So dia akan hide je lah komen tu kan. So automatik lah benda-benda bodoh pun semua positif akan naik je. Yes, betul. Yeah. Betul, betul. Kan, so so dekat situ lah TikTok punya cara. Tak, kalau kat YouTube ke Instagram tak ada benda tu. Oh, ataupun mungkin tak berkesan lah. Dia ada buat yang mungkin tak berkesan sangat dia punya censorship tu. Benda ni mengingatkan aku balik. Sebab aku layan YouTube. Dulu YouTube ada dislike button. So disebabkan dia nak selalu ada positiveness, jadi dislike button tu dimansuhkan. So ada dekat sini bunyi macam itu terganggu. So ada like button je. Ada like button je, dislike button tak ada nampak. Tak tahu kan. Tak tahu lah. Kalau aku, aku rasa sebagai orang yang masih lagi mencari algoritma-algoritma, dan aku pun buat marketing juga untuk klien-klien, aku masih lagi ranking kan. Yang pertama sekali adalah website. Nombor dua, ni aku cerita dari segi traffic dia lah. Traffic dia tu valid ke, strong ke apa kan. Pertama sekali adalah website. Nombor dua adalah YouTube. Nombor tiga aku boleh consider as TikTok. Dan nombor tiga Instagram, Instagram. Lepas tu Facebook lah. Aku jenis yang tak main Twitter. Mungkin Twitter lagi cepat dia pergi. Tapi aku tak main Twitter, jadi aku tak mengkaji benda tu lah. Okay, saya kata kepada orang-orang Selangor dekat luar sana, aku jom tahu. Kita layan siput lah. Semua dah bagi positif, jom layan laugh kita buat siput lah. Okay, untuk untuk Afiq, Afiq dia admin Sepantizen eh. Yes. Inilah admin dia. Janganlah review. Nampak. Tapi tak ada, tak ada siapa pun tahu. Faham tak? Ha, dia buat secara ikhlas, ambil isu-isu yang berlaku dekat Sepang, ada banjir sana, ada ada viral food kat sini, dia masuk dalam Sepang Tizen. Ha. Ya, yeah, admin. Ya. Yeah. Admin. Baik kan? Dia modokkan bug eh. Kita bukan macam biasa sini, nampak aje buat budak buat honeypot macam bodoh-bodoh je. Sila komen kat bawah kalau ada benda yang tak puas hati. Benda yang tak puas hati ataupun nanti kita bincangkan topik yang lain lah. Follow saya dekat IG, TikTok. Dia bukan nak promo honeypot, dia promo diri dia. Masih hati lagi tu, masih hati lagi. Dah, okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalau ada benda yang tak betul, ha, boleh komen kat bawah. Lepak santai tak.